dari keterbatasan ini. Apa yang kau pelajari derasnya harus kita hadapi. Tak mudah menjalani cerita ini. Di hari keterbatasan ini, ambil semangat hati. Semua yang kamu percayai menuntun langkahmu pulang di sini. Kita bersama meleburkan beda. Kita bersama memahami semua. Jangan percaya dengan yang kau rasakan. Merasakan itu cinta. Percaya kebaikan Tuhan. Percaya akan doa pada aku pun mencoba dengan caraku. Kita bersama meleburkan beda. Kita bersama memahami semua. Jangan Diana. Aku Cahyo. Di hari keterbatasan ini. Ternyata orang Jogja sama orang Padang itu sama ya. Sama-sama dimonitoring sama ibunya. Apa yang kau pelajari derasnya harus mama mengiyakan. Sekarang apakah patut kamu mengiyakan mama? Saya bersedia. Saya sangat bersedia menikahi dia. Justru dengan caramu itu, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ri, kita bukan manusia yang udah dewasa. Kita harusnya mendengarkan penjelasan dulu sebelum menuduh. Yuk, jangan. Tante salah sama obrolan, bisa makan ke meja. Kenapa kita gak bisa, yuk? Kenapa kita gak bisa? Diana mau kok jadi mualaf? Atau kamu yang mau dibaptis? Kamu rela mengorbankan perasaan mama kamu demi cinta? Susah deh. Sekarang peraturannya ketat. Atau begini, salah satu pindah agama. Yang punya otoritas untuk menentukan seseorang beriman atau tidak, musyrik atau bukan, itu sinten, Pak. Sing kulo ngerti, Pak. Boten enten paksaan dalam beragama. Tapi kan ini masalah legalitas doang. Apa susahnya sih kamu ngaku kamu Katolik? Soal besarin anak ya kita bisa omongin nanti lah. Kalau misalnya kamu mau ngaku Islam juga, kita nggak perlu ngajuin dispensasi, Pak. Orang cukup. Ya anakmu melebu neraka, bapak dikatut ke dosa nih. Ibunya juga. Dia
lihat mama bahagia. Orang yang sudah dua kali kehilangan anaknya sebelumnya. Harusnya Tante ngerti dan kali berkeyakinan Tante sendiri. Apa yang dipersatukan Tuhan gak bisa dipisahkan oleh manusia. Jawabannya hanya ada di sini, Dik. Kegelisahan juga berasal dari sini. Ini bukan lagi masalah kamu dan Diana. Ini masalah dua hal yang tidak pernah direstui untuk bersatu.